pulang ini dari kulit tambang ya. Hari ini kita mau lihat ini ya, yang kelanjutan ini, yang terakhir ya, part 3. Jadi persiapan mencari uang, unit yang Yude Truck ya, Yude Nissan Quester CGE370 sama PAU. Jadi beberapa unit sudah di commissioning. Jadi kali ini kita bakalan lihat yang sudah kita tambahin. Itu ada APAR, ada emergency stopnya, lalu ada tiang benderanya, terus tempat ganjel ban dan safety cone ya, atau traffic cone. Jadi kali ini kita bakalan lihat posisi letaknya semua yang sudah selesai. Oke, tetap saksikan Kulit Tambang. Nah ini dia bosku, jadi ini yang sudah di commissioning kemarin ya. Ini untuk APAR-nya, yang tambahan kemarin, ada yang di part 1 ya, emergency stop-nya. Lalu disuruh tambahin ya, spotlight atau reflektor, reflektor atau stiker bernyala, jar orang sini. Ya. Lalu kita ke sini. Nah, ini dia. Ini tempat ganjal ban ya. Ini ganjal ban yang besar. Mungkin lalu ini ada traffic cone ya atau safety cone ya. Ini wajib nih, harus. Terus termasuk itu, wah teman-teman lihat tuh benderanya, tingginya 1 meter sih mintanya.
itu tambahan-tambahannya untuk masuk ke perusahaannya yang penyewa, ada syarat-syaratnya harus dilengkapi. Habis ini masih nunggu hasil MCU supirnya, medical. Oke, Bosku. Itu dulu ya. Saksikan video kulit tambang lainnya. Salam kulit tambang.